Bismillahirrahmanirrahim. إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرُ وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. Malam ini kita akan membahas tentang husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala atau berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kalian mendapatkan suatu kebaikan, maka pujilah Allah. Tetapi jika kalian ditimpa dengan suatu keburukan, maka janganlah kalian mencela kecuali diri kalian sendiri. Hadis qudsi ini sangat panjang, dan yang kita ambil tadi adalah ujung dari hadis qudsi ini. Salah satu pelajarannya, jika kalian mendapatkan kebaikan, maka pujilah Allah. Tetapi jika kalian ditimpa dengan suatu ujian atau keburukan, janganlah kalian mencela kecuali diri kalian sendiri. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa tidak boleh kita menyandarkan satupun hal yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi tentang takdir dalam hidup kita ataupun peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan dalam hidup kita, kita tidak boleh menyandarkannya kepada Allah dalam arti menuduh bahwa itu semuanya karena
Allah tidak adil, karena Allah tidak baik, karena Allah zalim, karena sesungguhnya Allah tidak pernah bersikap zalim kepada hambanya, Allah tidak pernah curang kepada hambanya, Allah tidak pernah menjahati hambanya. Justru sebaliknya, rahmat Allah itu lebih luas, rahmat Allah itu sangat besar, kasih sayang Allah itu tidak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, sehingga tidak pantas bagi seorang hamba untuk menuduh Allah dengan tuduhan-tuduhan yang macam-macam. Kalau kita mulai berpikir yang negatif tentang Allah, karena mungkin ada hari di antara hari-hari dalam kehidupan kita itu yang kurang menyenangkan, maka kita sudah disebut orang yang su'uzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada manusia saja yang banyak celah, kita tidak boleh bersu'uzon, apalagi kepada Allah yang tidak punya celah. Manusia banyak celah. Banyak sekali celah manusia. Dia pelupa, dia itu silap, dia itu terbawa hawa nafsu, dia itu lemah, dia itu ikut-ikutan, dia itu bodoh. Banyak celah pada diri manusia, tapi tetap ayatnya ijtanibu, jauhilah prasangka kepada manusia. Karena sesungguhnya sebagian besar prasangka kepada manusia itu bohong. Sebagian kecil saja yang benar. Tapi kalau kepada Allah, semuanya bohong. Siapapun yang su'uzon kepada Allah, semua su'uzonnya itu bohong. Jadi tidak pantas bagi seorang muslim, tidak boleh kita sekalipun dalam hidup kita itu untuk berpikir negatif tentang Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada kalimat subhanallah. Kalimat subhanallah itu kalimat tanzih. Tanzih itu artinya meniadakan semua hal-hal yang buruk tentang Allah Subhanahu wa taala. Membersihkan pikiran kita dari semua su'uzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tanzih, membersihkan. Sehingga kita menyebutnya dengan istilah subhanallah. Kita sebut dengan istilah tasbih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Subhanallah, maha suci Allah. Maha suci Allah dari cela. Maha suci Allah dari aib. Maha suci Allah dari keburukan. Maha suci Allah dari semua sifat-sifat yang jelek. Maha suci Allah, subhanallah. Maka malam ini kita akan membaca ayat-ayat dan juga hadis-hadis serta mencoba untuk mentadaburi beberapa kisah tentang bagaimana seharusnya seorang hamba itu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali dengan membaca firman Allah di dalam surat Al-Fath. Coba buka surat 48, surat Al-Fath ayat ke-6. Surat 48 ayat ke-6, surat Al-Fath. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم
وساءت مصيرا dan dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan juga orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang berburuk sangka terhadap Allah. Mereka akan mendapatkan azab yang buruk dan Allah murka kepada mereka dan mengutuk mereka serta menyediakan neraka jahannam bagi mereka dan neraka jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Di dalam ayat ini ada kalimat dhannina billahi dhannasau atau bahasa lainnya su'udzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang berburuk sangka kepada Allah? Bagaimana bentuk-bentuknya? Macam-macam. Salah satu di antara istilah berburuk sangka kepada Allah itu adalah iftira. Iftira. Al-iftira. Iftira itu mengada-ngada. Mengada-ngada atau menyebutkan sesuatu yang tidak pantas kepada Allah. Iftira. Alallahil kadzib. Mengada-ngada kepada Allah dengan kedustaan. Dan ini adalah salah satu bentuk berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama suka mengada-ngada tentang zat Allah. Pertama, berburuk sangka tentang zat Allah. Apa arti berburuk sangka tentang zat Allah? Dia mengumpamakan Allah itu seperti makhluk. Allah itu punya wujud seperti makhluk. Dia mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu misalnya bertempat dengan mengatakan Allah ada di mana-mana. Ketika seorang anak bertanya kepada ibunya, "Mah, Allah itu ada di mana?" Kata mamanya, "Ada di mana-mana." Ada di mana? Mana? Kalau begitu, Allah juga ada di WC. Gimana jawabnya kan? Karena Allah ada di mana? Di mana-mana. Terus jawaban yang benar bahwa Allah itu ada di mana? Gimana jawabnya? Dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Kalau kita bilang Allah ada di dalam hati, ini jawaban masih syubhat. Lebih jelas lagi kita jawab, dia bersama adik dimanapun adik berada. Artinya dia bersama, bukan ada di, tapi bersama. Ma'iyah, bersama itu bisa berarti melihat, bersama itu bisa berarti mendengar, bersama itu bisa berarti menolong. La tahzan innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Allah ma'as sabirin, Allah bersama orang yang sabar. Artinya ketika seseorang menyebutkan bahwa Allah itu ada di sini, Allah itu ada di situ dalam bahasa bahwa Allah itu bertempat, maka dia telah su'uzon terhadap Allah. Atau zat lain tentang Allah dikatakan bahwa Allah itu enggak sendiri. Allah itu punya partner. Bahasa yang sering kita dengar itu sekutu. Sekutu itu adalah bahasa politiknya koalisi. Kalau bahasa bisnisnya, partner. Kalau bahasa keluarganya, pasangan. Kalau bahasa hubungan sosialnya itu teman, sahabat, syarik. Syarik itu artinya, kalau dalam bisnis, syarik itu partner bisnis. Kalau dalam keluarga, suami istri syarik. Jadi, la syarika lahu, tidak ada partner dia. Dia tidak punya partner, dia tidak punya sekutu, dia tidak punya untuk berbagi kekuasaan itu enggak ada. Karena dia ahad sendiri, semua kekuasaan milik dia dan semua kebesaran milik dia, tidak dibagi kepada yang lain. Nah, orang yang su'uzon kepada Allah itu salah satunya adalah dengan mengatakan Allah itu punya sekutu, enggak sendiri. Sekutunya bisa jadi istri, bisa jadi anak, bisa jadi putri-putri. Sebagaimana orang Arab jahiliyah menganggap berhala itu sebagai sekutu Allah.
Orang Arab jahiliyah itu mengakui Allah sebagai Tuhan. Makanya di masa jahiliyah itu ada anak bernama Abdullah. Walaupun belum ada Islam, tapi sudah ada anak namanya Abdullah. Berarti dia mengakui Allah sebagai Tuhan. Cuma bedanya dengan Islam apa? Tuhan versi jahiliyah, Allah itu punya anak perempuan. Namanya Lata, Uzza, dan Manat. Atau Hubal. Dia punya anak-anak perempuan yang diberi nama oleh manusia. Setelah itu dijelmakanlah anak perempuan ini dalam bentuk patung-patung dewi. Ada yang panjang rambut, ada yang pendek rambut, ada yang pakai pakaian ini, pakai pakaian itu. Ini dewi-dewi disebutkan dalam jelmaan sebuah patung. Disembahlah patung itu sebagai perantaraan menyembah ayah mereka, yaitu Allah SWT. Na'udzubillah min dzalik. Ini namanya su'uzon kepada Allah dalam urusan zat Allah. Dikatakan Allah itu punya sekutu, dikatakan Allah itu punya anak, dikatakan Allah itu tidak bisa berdiri sendiri, harus butuh yang lain untuk menguasai alam semesta. Ini su'uzon kepada Allah. Atau su'uzon yang lain kepada Allah adalah menafikan sifat-sifat Allah, menafikan nama-nama Allah yang mulia, menafikan kebesaran-kebesaran yang ada pada Allah SWT. Ragu kepada kebesaran Allah. Ini berarti su'uzon sama Allah. Sama dengan dia bilang, bukan Allah yang Maha Rahman, tetapi adalah seseorang. Bukan Allah yang Maha Rahim, tetapi adalah seseorang. Bukan Allah yang Maha Aziz, tetapi adalah seseorang. Makanya, seringkali Allah menutup ayat di dalam Al-Quran itu dengan nama-nama dan sifatnya. Wahuwal Ghafurur Rahim, Wahuwal Azizul Hakim, Wahuwal Rahmanur Rahim, Wahuwal Sami'ul Basir, Wahuwal Alimun Khabir, Wahuwal Latifun Khabir, Wahuwal... Banyak nama-nama Allah yang disebutkan di akhir ayat. Untuk apa? Supaya kita mengakui Allah itu punya semua sifat dan nama-nama yang mulia. Sifat yang agung. Baik itu sifat jalal atau sifat kamal. Sifat jalal itu Rahman, Rahim, Ghafur, Ghaffar, Hakim, Wahhab, Wadud. Sifat kamal yaitu sifat Aziz, Jabbar, Qahhar, Mutakabbir. Apalagi sifat-sifat yang keras. Semuanya adalah sifat-sifat Allah yang harus kita akui. Enggak boleh kita meragukan satupun di antara sifat-sifat Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh, Allah Razzaq, Allah Maha Pemberi Rizki. Kita enggak boleh khawatir kalau kita, apa arti yakin dalam bahasa Arab? Istilahnya apa? Percaya dalam bahasa Arab? Istilahnya apa? Iman. Iman itu dari bahasa aman yang artinya nyaman. Tidak ada rasa gundah, tidak ada gangguan, tidak ada zilzal, guncangan, tidak ada raib, keragu-raguan, aman. Maka orang yang beriman, hatinya aman. Orang yang beriman, hatinya tentram. Orang yang beriman, hatinya nyaman. Kalau kita yakin bahwa Allah Maha Pemberi Rizki, maka kenapa kita merasa takut? Kenapa kita merasa sedih? Kenapa kita merasa khawatir? Kenapa kita merasa gundah? Kenapa kita merasa was-was? Kenapa? Berarti kita tidak benar-benar yakin Allah sang pemberi rezeki. Kenapa khawatir? Allah kan yang ngasih rezeki. Kenapa kita harus ngebela-belain banget sesuatu yang Allah benci? Kita ambil sesuatu yang Allah larang demi mendapatkan sesuatu nasi, katanya ikhtiar. Padahal Allah yang memberi rezeki, bukan pekerjaan, bukan seseorang, bukan siapapun, tetapi Allah lah yang memberi rezeki. Sehingga orang yang yakin kepada Allah bahwa Allah itu Maha Pemberi Rezeki, dia tidak akan, pikirannya itu enggak akan kemana-mana, nyaman. Tapi ketika dia mulai su'uzon sedikit saja, bisa enggak ya saya makan hari ini? Berarti dia sudah su'uzon kepada zat Allah sang Maha Pemberi Rezeki. Kalau saya nanti nikah, saya bisa ngasih makan enggak kepada istri dan anak-anak saya? Asa ayyughniyahumullah, kata Allah. Allah yang akan mempercukupkan, mencukupkan kebutuhan mereka. Yughni bukan cuma cukup, memperkaya mereka. Ngapain lagi khawatir? Yang penting laksanakan perintah Allah. Kalau Allah bilang kerja, ya kerja. Allah bilang cari yang halal, ya cari yang halal. Setelahnya, enggak usah khawatir. Maka belajar akidah itu nomor satu dalam agama. Namanya fiqhul akbar, fikih terbesar. Baru setelahnya ada fikih asghar, yaitu ibadah dan muamalah. Muamalah, fikih yang paling besar, orang Indonesia itu jarang belajar. Baru masuk ke
ke musola, ke masjid, anak kecil baru TK atau SD langsung diajarkan tentang sholat, fikih kecil. Diajarkan tentang akhlak, fikih kecil. Sedikit yang diajarkan tentang akidah, yang itu adalah fikih besar. Sehingga walaupun dia udah sholat, walaupun dia udah tahu tentang ibadah, tapi dia belum punya keyakinan yang kuat sehingga gampang galau. Muncullah generasi galau. Kenapa? Gak ada akidahnya. Coba lihat di Mekah, ayat-ayat yang turun di Mekah, apa isinya? Akidah akhirah, akidah akhirah, akidah akhirah. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Itu aja terus isinya. Baru nanti setelah di Madinah muncul sholat. Sholat yang sudah 5 waktu. Walaupun dia menjelang hijrah ke Madinah, sholat 5 waktu. Kemudian puasa, kemudian zakat, kemudian jihad, kemudian menutup aurat hijab, kemudian haji, umroh di Madinah. Kalau sholat menjelang Madinah, walaupun sholat itu sudah ada sejak awal risalah, tapi dikonsep dalam bentuk 5 waktu menjelang ke Madinah. Intinya syariat itu baru muncul setelah sampai di Madinah. Sebelumnya, akidah, akhirah. Coba lihat ayat-ayat tentang yang di Juz Amma. Rata-rata, akhirah, akidah. Ini menunjukkan bahwa yang harus kita bangun terlebih dahulu adalah jangan suuzon sama Allah. Kalau kita udah gak suuzon sama Allah, insya Allah kita gak akan suuzon sama manusia. Kita tidak akan menjelek-jelekkan manusia. Kenapa? Bagaimanapun juga dia adalah ciptaan Allah. Makanya salah satunya yang paling gampang misalnya Allah Maha Pemberi Rizki. Udah kenapa ragu? Kenapa kita bilang ini jangan, ini gak boleh, pekerjaan ini haram. Tapi keuntungannya gede. Berarti makin gede dosanya. Udah tinggalkan saja pekerjaan ini, ambil pekerjaan lain yang halal. Terus saya mau makan apa? Ah ini enggak yakin sama Allah nih, iftira. Ini su'uzan sama Allah. Kalau misalnya dikatakan ini haram Ustaz, haram. Tanya lagi ke Ustaz lain, Ustaz ini halal enggak? Haram. Ustaz ini halal enggak? Haram. Dalilnya jelas. Ya sudah, mulai hari ini juga saya langsung akan resign, saya akan minta berhenti. Bahkan uang pensiunnya pun saya enggak berani makan. Kalaupun saya ambil, saya kasih ke fakir miskin, tapi saya tidak akan makan. Kenapa? Saya tahulah Allah yang Maha Pemberi rezeki. Falima syak. Lalu kenapa ragu? Kenapa was-was? Kenapa khawatir? Gara-gara kurang yakin kepada sang pemberi rezeki. Kan enak hidup kalau udah yakin sama Allah Maha Pemberi Rezeki. Dan yakin itu yakin yang paling benar. Kalau keyakinan kepada selain Allah, keyakinan yang palsu. Hari ini kita mendapatkan bukti, besok udah gak ada lagi bukti itu. Dia sudah mengecewakan. Tapi kalau yakinnya kepada Allah, Allah Maha Benar. Kita sering mendengar itu. Sadaqallah. Bahkan kalau ada orang yang ngaji lupa bilang sadaqallah lazim, kita protes. Tapi kita gak percaya sama Allah, itu aneh tuh. Ada orang ngaji, kan sadaqallah lazim itu bukan bagian dari ayat ya. Jadi kalau kita habis ngaji bisa bilang sadaqallah lazim itu dengan keras atau pelan. Enggak harus sadaqallahul azim. Itu kan qori. Kan kita enggak harus gitu. Kita bisa baca misalnya wasa'at masira sadaqallahul azim. Bisa. Atau bareng-bareng sadaqallahul azim semuanya kan bisa kan? Namanya juga bukan ayat. Kalau lupa dibaca pun tidak dosa. Tapi karena luar biasa ya kita ya hebat. Kalau ada yang lupa bilang sadaqallah lazim, Ustaz kok tadi enggak pakai sadaqallah lazim? Tapi giliran dikatakan yang tadi, Allah Maha Pemberi Rezeki, tinggalkan pekerjaan itu. Terus nanti saya makan apa? Mana sadaqallah lazim? Mana yang dia bilang Allah itu Maha Benar? Udah gitu terjemahannya salah lagi kan? Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya. Padahal apa? Maha Benar Allah yang Maha Agung. Oh kok gitu Ustaz? Kan udah berpuluh-puluh tahun sejak zaman Soekarno kita udah Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya. Itulah orang kita kalau udah jadi kebiasaan gak mau lagi diubah. Takut dengan perubahan. Dia bilang gak boleh fanatik. Kenapa fanatik kepada yang gak benar? Kenapa gak berfanatik kepada yang benar? Itu aja udah terjemahannya salah. Dan terus kenapa juga harus kalau ada kore itu terus sari tilawah harus perempuan? Mentang-mentang gara-gara istilahnya sari gitu? Harus perempuan? Sadaqallahul azim. Udah sebelahnya aku berlindung dari godaan setan. Nunjuk lagi tuh yang terkutuk. Ini kenapa harus gini gitu loh. Aneh kan? Kenapa gak si korinya aja? Kan udah ada Quran terjemah, tinggal baca. Dia baca gini nih,
Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, kan jelas. Kenapa harus ada dua orang? Satu laki-laki, satu perempuan, bukan muhrim pula. Saya qori waktu kecil, jadi saya sering tampil di televisi, malam Jumat, cari tilawahnya perempuan. Masih kecil untungnya, coba kalau udah remaja. Cari tilawahnya perempuan, qori'ah, suaranya bagus, dia aku berlindung apa segala macam. Nanti kalau ayatnya tentang neraka, oh, kayak orang baca puisi kan? Ini karena kebiasaan kita. Makanya kalau kita rajin bilang sadaqallahul azim, kenapa sadaqallahul azim itu enggak masuk ke hati? Kenapa cuma di lisan? Sadaqallahul azim, maha benar Allah yang maha agung. Kenapa enggak? Oh benar tuh, memang benar, ayat itu memang benar. Memang Allah maha razzaq, memang Allah maha rahman, memang Allah maha ghafur, memang Allah wahab. Jadi kalau misalnya dia belum dapat anak, berdoa lagi, berdoa supaya Allah kasih anak. Udah berdoa, bukan udah, enggak ada cerita udah berdoa, terus berdoa. Kenapa? Kalau enggak dikasih anak, nanti dikasih di mana? Di surga. Emang di surga ada anak? Hadis riwayat Tirmidzi, baru aja kemarin saya baca. Kata Nabi, ketika seseorang menginginkan anak di surga, hari itu juga istrinya hamil dan melahirkan tanpa rasa sakit. Hadis riwayat Tirmidzi. Abu Dawud, ketika seseorang menginginkan anak di dalam surga, hari itu juga istrinya hamil dan melahirkan tanpa rasa sakit dan tanpa menghilangkan keperawanannya. Lahir anaknya. Berarti kita punya anak banyak di surga? Punya anak banyak. Makanya enggak usah berputus asa, minta aja anak. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli min ladunka waliya. Waj'alhu rabbi radiyya. Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun. Kok belum Ustaz? Ala inna nasrallahi qarib. Inna allaha sami'ud du'a. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Terus saja minta, kenapa? Allah kita yakin, sami' maha mendengar. Dan kita yakin, kata Nabi, dalam hadis qudsi, Allah berfirman, aku malu kalau melihat hambaku mengangkat kedua tangannya, lalu aku tidak mengabulkan doanya, itu aku malu. Maka kalau kita yakin sama itu, terus saja minta, Allah ini pasti malu nih gak ngabulin, Allah beri saya anak, pasti Allah malu, pasti Allah mendengar. Tapi kalau kita bilang, Allah dengar gak ya, itu su'uzon. Allah mau ngasih gak ya, saya khawatir Allah gak akan ngasih, itu su'uzon. Karena Allah sendiri mengatakan, aku ujibu da'watadda'i idha da'ani. Aku pasti mengijabah. Pasti aku akan memberikan apa yang mereka minta. Maka mintalah ke Allah. Kalau kita ragu, Allah ngasih enggak ya? Allah mendengar enggak ya? Berarti kita udah su'uzan terhadap Allah. Iftira. Padahal Allah sami'ud du'a. Allah wahab, maha pemberi. Allah syakur, maha menghargai. Allah razzaq, maha memberi rezeki. Ini enggak boleh kita ragukan sedikit pun sampai nanti kita malah bersu'uzon kepada Allah. Mengurangi hak Allah itu enggak boleh. Jangankan kita ngomong, belum ngomong aja udah tahu. Siapa yang cuma diam-diam aja Allah langsung kabulkan? Rasulullah ketika beliau setiap sore berdiri di atas bukit Safa ngelihat ke langit. Kayak gitu doang terus pulang. Besok berdiri lagi lihat ke langit, terus pulang. Tiba-tiba turun ayat, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami telah melihat engkau setiap hari melihat ke langit, kata Allah. Maka kami akan memalingkan kiblat itu dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, ke arah yang engkau sukai. Apa yang ada dalam hati Nabi ketika melihat ke langit? Boleh enggak ya kalau kiblat itu dipindah ke Mekah? Tapi enggak enak mau minta. Cuma lihat ke langit aja setiap hari. Habis itu pulang. Datang lagi ngelihat ke langit, pulang lagi, kan Allah wa asirru qaulakum aw ijharu bi innahu alimun bidzatis sudur. Mau kalian rahasiakan, mau kalian nyatakan, Allah Maha tahu isi hati atau isi dada kalian. Sehingga Nabi kayak gini doang, pas pulang besoknya mau datang lagi, langsung turun ayat, kami telah melihat engkau hai Muhammad yang selalu melihat ke langit, maka kami pindahkan kiblat ke arah yang engkau ridhai. Maka jika engkau salat, salatlah menghadap kepada kiblat yang baru itu. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha tahu isi hati, apalagi yang sudah ditalaffuz, kita ngomong. Sampai Nabi pernah melihat orang berdoa itu sambil teriak-teriak kepada Allah. Kata Nabi, sesungguhnya kalian tidak sedang berdoa kepada yang tuli. Allah itu maha mendengar, jadi enggak usah teriak-teriak. Enggak usah gitu-gitu juga kali gitu ya. Udah doa aja yang lembut. Nida'an khafiyya. Doa siapa itu? Zakaria, nida'an khafiyah, suaranya lembut.
Rabbi inni wahana al'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiyya wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira fahab li min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali ya'qub waj'alhu rabbi radhiya. Apa kata Allah? Ya Zakaria. Allah langsung jawab. Jadi enggak usah suuzon sama Allah. Allah dengar enggak ya doa saya yang kemarin? Allah mau enggak mengabulkan doa saya? Kalau ada doa kita yang menurut kita enggak dikabulkan, ada 4 kemungkinan. 1. Ada 3 kemungkinan. Enggak jadi 4 setelah dipikir-pikir. Yang pertama, Allah mungkin mau mengganti dengan yang lain yang lebih baik. Karena doa kita tidak terlalu baik. Kemungkinan kedua, Allah mau menundanya nanti di akhirat karena kita lebih butuh di akhirat daripada di dunia. Yang ketiga, Allah memang tidak mengabulkan yang kita minta, tetapi Allah mencegah kita dari suatu musibah ataupun masalah yang setingkat dengannya. Kan suka ada promosi tuh, umroh hotel bintang 5, Zamzam Tower, atau setaraf, kan gitu kan ya? Setaraf. Allah bisa jadi menghilangkan dari kita suatu masalah dalam tanda apa, garis miring, setaraf. Setaraf dengan yang kita minta. Itu kemungkinan yang ketiga tuh. Apakah kecewa? Enggak akan kecewa. Namanya juga mungkin lebih baik yang setaraf daripada yang kita minta. Misalnya, umroh nginap di Zamzam Tower. Di Zamzam itu, kelihatan gedungnya dekat, tapi ke kamarnya jauhnya minta ampun. Kita harus naik lift berkali-kali kan? Masuk lift, naik. Terus keluar lift, masuk lift lagi, naik lagi. Berkali-kali. Memang gedungnya paling dekat dengan masjid. Tapi kalau kita nginapnya di Elaf Kindah misalnya, ini jadi ngomongin hotel. Nginapnya di Elaf Kindah, Elaf itu di belakang Zam-Zam, tapi kita keluar dari masjid, langsung masuk hotel, satu kali naik lift, langsung masuk kamar. Bisa jadi yang setaraf itu lebih baik daripada yang kita inginkan. Cuma kita, kok Elaf sih, kok bukan Zam-Zam? Kan kata orang paling enak Zam-Zam. Kata orang. Karena mereka mengatakan itu sebelum masuk ke Zam-Zam, pas sudah keluar dari Zam-Zam, ternyata enak Elaf ya. Nah gitu tuh. Karena belum dikasih. Pas dikasih, baru dia komentar, oh ternyata gak gitu-gitu amat. Sehingga dikasih lah. Akhirnya bukan Zam-Zam, dikasih Hilton, dikasih Der, apa Intercon misalnya. Yang setaraf. Allah bisa saja gak mengabulkan yang kita minta, tapi dikasih yang lebih baik, atau dihilangkan satu masalah yang setaraf dengan yang kita minta. Kemungkinannya seperti itu. Atau kemungkinan yang lain selain 3 ini, memang kita belum layak dikabulkan doanya. Kenapa? Rezeki kita haram. Kemudian kita masih memutuskan silaturahim. Kemudian kita belum mengijabah perintah Allah. فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. Hendaklah mereka memenuhi panggilanku, kata Allah. Baru aku penuhi panggilannya. أَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِي بِعَهْدِكُمْ. Tunaikan janji kalian, aku tunaikan janjiku. فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. Ingat aku ingat kalian. إِحْفَظِلَّهَ يَحْفَظْكَ. Jaga Allah, Allah akan menjaga kalian. أَنَا عِنْدَ ظَنِّي عَبْدِي بِي. Makanya, pakailah zon yang baik. أَنَا Ainda dhanni abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Makanya, kalau dia ingat aku ingat dia. Kalau dia sebut namaku, aku sebut namanya di dalam majelis yang lebih baik. Kalau dia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Kalau dia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Kalau dia datang kepadaku dengan berjalan, aku datang kepadanya dengan berlari. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Makanya, jangan berprasangka yang buruk kepada Allah. Allah enggak akan ngasih nanti. Jangan kita bilang, Allah bisa enggak ya kasih saya makan? Bukan cuma kita yang Allah jaminkan makan. Semut, bahkan dut, ulat yang paling kecil yang berada di dalam laut pun dijamin oleh Allah makannya. Allah yang jamin. Lalu kenapa kita enggak terjamin? Orang kita punya akal, kita lebih sempurna daripada ulat yang gak punya mata, gak punya akal, gak punya mata bahkan. Tapi dia dijamin dapat rezeki. Gak usah khawatir. La tahzan. Jangan khawatir, jangan sedih. Karena sesungguhnya kita punya Rob yang maha agung. Kita beruntung. Allah menyebut kita sebagai hambanya. Sehingga kita punya Allah, punya Rob yang maha luar biasa. Sehingga terjamin udah. All risk. Semuanya dijamin oleh Allah. Enggak ada istilah cuma TLO doang. All risk. Semuanya resiko Allah yang jamin. Apa masalah kamu? Oh tenang. Apa masalah kamu? Oh tenang. Kenapa? Allah punya sifat
dan nama-nama yang mulia, lebih dari 99 nama. Makanya gak boleh su'uzon kepada zat Allah. Yang kedua, su'uzon kepada ketentuan Allah. Namanya takdir, qadha dan qadar. Su'uzon kepada ketentuan Allah, takdir. Allah gariskan hidup seseorang demikian, demikian, demikian. Dalam hidup kita itu ada senang, ada susah. Dalam hidup kita itu ada yang namanya siang dan malam. Dalam hidup kita itu ada musim panas dan musim dingin. Dalam hidup kita itu ada gelap dan terang. Dalam hidup kita itu ada berbagai macam kejadian. Maka semua itu Allah yang mentakdirkan. Jadi jangan su'uzon. Kalau kita mendapatkan kebaikan, husnuzan kita bilang alhamdulillah. Kalau kita dapat keburukan, husnuzan kita kepada Allah, kita bilang ini pasti salah saya. Ini pasti karena kekurangan saya. Allah enggak mungkin salah, saya yang salah. Sehingga kita memperbaiki diri. Itu orang yang su'uzan sama Allah. Orang yang husnuzan sama Allah. Kalau orang su'uzan, Allah kok tega banget ya sama saya? Kok Allah gitu banget sama saya? Kok Allah? Jangan Allah yang ditanya. Dia tidak ditanya, kita yang ditanya. Kenapa? Dia maha sempurna. Sehingga kita tidak boleh mengkritisi Allah sama sekali. Enak banget Allah gak perlu dikritisi. Emang mau kritisi apa coba? Kita mengkritisi Allah tapi masih pakai fasilitas Allah. Tubuh milik Allah. Emang saya pernah berusaha untuk meminta untuk diciptakan. Ya sudah mati saja. Gak berani juga kan? Jadi gak ada pilihan selain kita taat sama Allah. Selain kita mengatakan Masya Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Gak ada pilihan seorang hamba kecuali dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makanya enggak boleh kita su'uzon sama ketentuan Allah. Kalaupun ada sesuatu yang enggak kita senangi, bilang la'allahu khairan. La'allahu khairan, bisa jadi ada kebaikan pasti. Mudah-mudahan ada kebaikan. Kita yakin bahwa semua takdir Allah itu ada kebaikan. Makanya tadi saya ngobrol sama Yazin, itu gimana tulisan-tulisannya yang di laptop kemarin? Kata Yazin, alhamdulillah udah saya tulis lagi dengan yang baru, udah 80%. Terus gimana yang kemarin tuh? Wa asa antakurahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kamu benci itu yang paling baik untuk kamu, kata Yazin. Ini kan orang yang mengerti nih, husnuzon sama Allah. Itulah tujuannya menghafal Quran kan ya? Banyak bahan dari Al-Quran. Ketika ngomong keluar ayat, ketika ngomong keluar ayat. Kalau kita kan kalau sekali kita ngomong keluar cenah, sekali ngomong keluar cenah kan ya? Kalau ini sekali ngomong Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Kalau kita cenah terus-menerus. Kalau orang yang hafal Quran, Allah berfirman. Kalau orang yang hafal hadis, kata Rasul, kan enak tuh. Dan kata Allah itu maha benar, Rasulullah tidak berbicara kecuali kebenaran. Kan paling enak nih kalau dapat dua ini nih, Al-Quran, hadis. Banyak dihafal, gak harus 30 juz. Kalau mampu ya lebih baik, tapi kalau gak semampunya, sehingga ketika ada masalah, oh Allah berfirman gini, wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ini kenapa saya bawa? Karena tadi habis ngobrol sama Yasin, rencananya bukan materi ini malam ini nih. Karena habis ngomong, oh ini penting banget nih, disampaikan kepada jamaah biar kita pada tahu semuanya. Masuk ke ayat Al-Fat. Karena beberapa ayat dihafal, oh ini ya, di sini ada juga ayatnya, di sini cepat gitu. Kenapa? Karena emang kayak gitu ayat Allah dan jelas. Tapi kalau kita gak ngafal Quran, itu ayatnya di mana ya? Ntar tanya Ustadz dulu, Ustadz, BBM Ustadz. Ustadznya gak dibalas, oh Ustadznya sombong, gak dibalas, BBM lagi. Gak selesai-selesai masalah kita. Hadis gak gitu juga. Enggak tahu hadisnya, tapi kalau kita hafal Quran, hafal hadis, hadis ini luar biasa. Kalau kita hafal juga hadis, selain kita rajin hafal Quran, udah selesai masalah kita. Sehingga kalau ada masalah dalam hidup kita, kita bilang la'allahu khairan, bisa jadi ada kebaikan, bisa jadi ada kebaikan. Coba buka Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat 216 yang sangat populer itu. Ayat ini wajib dihafal oleh seorang mukmin. Jadi slogan hidup kita. Surat Al-Baqarah ayat 216. Walaupun pembukaannya tentang perang, coba lihat setelah kalimat perang itu, wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Bisa jadi kalian benci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Bisa jadi kalian sukai sesuatu, padahal itu buruk bagi kalian. Intinya,
Allah Maha Tahu sedangkan kalian tidak tahu. Allah yang Maha Tahu. Makanya kalau ada terjadi sesuatu dalam hidup kita, kita pakai ayat ini. Wa asa anta krahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kamu benci itu ada kebaikan. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah ngerti, kalian enggak ngerti. Udah, beres kan? Ridho kan? Lapang dadanya, usaha lagi. Ini kalau kita mau husnuzon sama Allah, bahannya Al-Qur'an tetap. Bahan pola berpikir mindset kita itu dibangun dengan Al-Qur'an. La'allahu khair. Ada sebuah buku karangan para ulama, judulnya Qul la'allahu khair. Katakan, semoga ada kebaikan di situ. Ini judul buku. Katakan, semoga ada kebaikan. Ini adalah perintah yang untuk didawamkan dalam hidup kita. Pokoknya ada masalah apa-apa aja, katakan saja la'allahu khair. Mudah-mudahan ada kebaikan di sini. Berarti dia husnuzon kepada takdir Allah. Kalau Allah tentukan hujan, la'allahu khair. Mudah-mudahan ada kebaikan. Allah tentukan panas, la'allahu khair. Mudah-mudahan ada kebaikan. Allah beri dia sehat, la'allahu khair. Mudah-mudahan ada kebaikan. Allah beri dia ujian sakit, la'allahu khair. Mudah-mudahan ada kebaikan. Allah kasih dia kelapangan rezeki, la'allahu khair. Mudah-mudahan berkah. Allah kasih dia ujian dalam kesempitan rezeki, la'allahu khair. Mudah-mudahan dapat kebaikan. Selalu dia bilang, la'allahu khair. Mudah-mudahan ada kebaikan. Ini orang yang husnuzon kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini mukmin seharusnya begitu. Husnuzon kepada ketentuan Allah. Insyaallah nanti kita lanjutkan setelah sholat Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, coba kita buka firman Allah di dalam surat Al-Ahzab, surat 33 ayat 10. Surat Al-Ahzab, surat 33 ayat 10. Surat 33 Al-Ahzab ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرُ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا وزلزلوا زلزالا شديدا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَإِذْ قَالَ الطَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا
وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا Ingatlah ketika mereka datang kepada kalian dari atas dan dari bawah kalian, dan ketika penglihatan kalian terpana, dan ketika hati kalian menyesak sampai ke tenggorokan, dan kalian berprasangka yang bukan-bukan terhadap Allah. Disitulah diuji orang-orang yang beriman dengan ujian hati atau perasaan, dengan cara diguncang dengan guncangan yang sangat dahsyat. Dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang hatinya berpenyakit berkata, yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita hanya tipu daya semata. Dan ingatlah ketika segolongan dari antara mereka berkata, wahai penduduk Yasrib, tidak ada tempat bagi kalian, maka kembalilah. Dan sebagian dari mereka meminta izin kepada Nabi untuk pulang dengan berkata, sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka, tidak ada yang jaga. Padahal rumah-rumah mereka tidaklah terbuka, mereka hanya ingin lari. Coba lihat di akhir ayat 7, وَتَظُنُّ نَبِي اللَّهِ الظُّنُونَ Dan kalian berprasangka kepada Allah dengan macam-macam prasangka. Apa maksudnya? Ketika terjadi perang Ahzab, saat kaum muslimin terkepung oleh jumlah musuh yang sangat banyak dan bertahan di luar kota Madinah sekian lama, beberapa minggu, kaum muslimin terpana melihat jumlah pasukan musuh yang sangat banyak, hampir memenuhi padang pasir, banyak sekali. Kemudian kekuatan mereka yang luar biasa. Kemudian mereka harus bertahan di puncak musim dingin di luar dari rumah. Jadi malam-malam itu kedinginan di pos-pos jaga mereka. Posnya itu tidak bukan tempat ruang kayak ruang security. Ruang security komplek itu masih mending posnya ya. Pos satpam itu masih mending. Ada TV, ada kopi, ada pemanas air, terus ada apa? Segala macam cukuplah. Untuk dia begadang di situ cukup bekal ini, enggak kayak gitu posnya. Posnya itu benar-benar ruang terbuka. Mereka duduk di sana dengan angin yang sangat dingin. Kalau di musim dingin di padang pasir gimana? Pernah di padang pasir musim dingin? Di padang pasir musim dingin angin itu kayak jarum. Jadi kalau kena kulit kita itu rasanya kayak jarum, kayak ditusuk-tusuk sakitnya angin di musim dingin di padang pasir. Kalau di Mekah masih mending, ini di kalau kita mau dari Mekah ke Madinah atau Madinah ke Mekah, di tengah-tengah jalan itu kita turun deh coba. Di rest area di sana, turun sambil busnya ngisi bensin, kita juga mungkin minum teh atau ngapain. Nah coba berwudu di situ pakai air dingin. Setelah itu langsung rasanya itu benar-benar kayak ditusuk-tusuk. Itulah sebabnya muncul hadis, kalau kalian mau dapat pahala jihad, maka coba rasakan wudu di tengah musim dingin. Isbaghul wudu alal makarih. Menyempurnakan wudu walaupun dalam keadaan sulit, yaitu musim dingin. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Itu sama dengan mengepung benteng musuh. Itu sama dengan mengepung benteng musuh. Itu sama dengan mengepung benteng musuh. Kenapa? Karena mengepung benteng musuh di puncak musim dingin kayak gitu rasanya. Kalau pengen ngerasain, cobalah wudu di puncak musim dingin di tengah padang pasir, kata Nabi. Intidharus shalah ba'das shalah. Menunggu waktu sholat setelah sholat, iktikaf maksudnya. Di situ juga kita bisa ngerasain gimana bosannya mengepung benteng musuh itu, bosan banget. Berjaga-jaga di perbatasan ataupun di pos-pos itu membosankan. Sehingga kaum muslimin waktu itu mulai lemah. Kayaknya kita gak bakal bisa melewati ujian ini. Kayaknya kita bakalan kalah. Musuh itu siap dengan untanya yang disembelih setiap hari sehingga mereka bisa makan. Air mereka dapat. Kemudian mereka juga bisa akses keluar. Sehingga butuh apa bisa langsung diambil dari orang Yahudi yang terdekat, Bani Quraidah, Kainuka, Nudair. Sementara Madinah terkepung di tengah. Ini gimana nih? Kalau lebih dari sebulan kayak gini, kita bakalan kehabisan air, kehabisan stok makanan,
sehingga anak-anak kita mulai kelaparan, persis seperti yang dilakukan Israel terhadap kaum muslimin di Gaza. Dikepung, di-stop semua sumber air, anak-anak dibunuh, kemudian listrik dimatikan, padam, tidak ada listrik, pekerjaan tidak ada, orang kelaparan, orang mau ngasih makanan akan di-stop sama Israel, orang ngirim obat-obatan aja ditembak sama Israel, la'natullah alaihim. Tetapi mereka bersabar, sabrun jamil, mereka sabat, mereka bertahan, itu namanya ribat. Nah, ketika kondisi kayak gitu, sebagian kaum muslimin mulai watadhunnu nabillahi dhunun, mulai berprasangka kepada Allah, Allah bakalan nolong kita enggak ya? Allah bakalan nolong kita enggak ya? Ini bisa kita melewati enggak nih ujian kayak gini? Mulai ada suuzon, Allah nolong enggak nih? Lalu Allah jawablah dengan ayat ini. Allah jawab juga dengan ayat yang lain, wabashshiris sabirin. Allah jawab lagi dengan ala inna nasrallahi qarib. Allah jawab lagi dengan idza jaa nasrullahi wal fath. Allah jawab lagi dengan inna fatahna laka fathan mubina. Artinya itu salah satu suuzon kepada Allah. Cuma masih wajar ketika mereka dalam keadaan lemah, mereka mulai berprasangka Allah bisa nolong, Allah mau enggak menolong kita? Bukan bisa, pasti bisa. Cuma mau enggak menolong kita? Akhirnya Allah kirimlah angin yang dingin menghancurkan tenda-tenda musuh sehingga musuh banyak yang mati karena kedinginan, lalu mereka pulang besoknya. Selesailah perang Ahzab. Hampir tidak ada kontak senjata kecuali sedikit saja. Sisanya kontak mental. Itu perang mental, perang urat saraf, bukan perang fisik. Itu yang disebut dengan perang Ahzab. Makanya di situ ada pelajaran tentang suuzon. Kadang kita kayak gitu, ketika kita berada dalam keterpurukan yang luar biasa, diuji habis-habisan, hampir merasa tidak berdaya, udah habis semua daya upaya kita, di situ kadang-kadang muncul suuzon. Mana pertolongan Allah? Kok enggak datang pertolongan Allah? Mata nasrullah. Kapan datang pertolongan Allah? Allah menjawab, ala inna nasrallahi qarib. Sudah dekat. Tunggu sebentar lagi, tunggu. Makanya salah satu di antara hal yang harus kita belajar sebagai seorang muslim itu adalah berprasangka baik kepada Allah. Baik tentang kebesaran Allah ataupun tentang keputusan dan ketentuan Allah. Kita berprasangka baik. Allah itu maha menolong dan apapun yang menimpa kita itu pasti ada kebaikannya. Allah pasti menitipkan kebaikan. Masih ingat cerita di zaman Nabi Daud, seorang ibu. Ibu ini punya anak perempuan, single parent, gak punya suami. Dia satu-satunya yang menafkahi anaknya. Kerjanya ngapain? Menenun kain lalu dijual di pasar. Suatu hari dia sedang menenun kain kan? Setelah lagi menenun kain gitu hampir selesai, dia taruh, mungkin ada yang harus dia kerjakan di belakang. Tiba-tiba datang seekor burung mengambil kainnya dan dibawa terbang. Padahal kain itu satu-satunya harapan untuk memberi rezeki kepada anak-anaknya. Anak-anaknya udah gak makan. Kalau kain itu bisa dijual hari ini, lumayan bisa makan beberapa hari. Malah diambil sama burung. Datang ke Nabi Daud, ya Nabi Allah, memangnya Allah benar-benar maha pemberi rezeki? Allah akan menepati janji, menjamin hidup seseorang? Kata Nabi Allah, ya amatullah, kenapa engkau berkata demikian? Dia ceritakanlah. Lagi enak-enak cerita, tiba-tiba datang 10 orang nelayan kepada Nabi Daud. Engkau yang bernama Daud, Nabi Allah? Ya, saya Daud. Ada apa? Kami para nelayan ingin menceritakan suatu kejadian dan nanti kami akan memberikan sesuatu. Apa? Ketika kami sedang berlayar, baru aja tadi, kami dihadang dengan ombak yang tinggi, badai yang luar biasa, dan kapal kami berlubang. Sehingga banyak masuk air, kami hampir tenggelam. Sehingga kami bernazar, ya Allah, kalau kami selamat hari ini, kami akan bersedekah 10 dinar masing-masing. Sehingga 10 orang menjadi 100 dinar. Tiba-tiba datanglah seekor burung. Burung itu menjatuhkan kain yang tepat jatuhnya di lubang kapal kami, sehingga kapal kami itu kami tambal dengan kain itu tertutup, lalu tidak lagi masuk air dan kami bisa selamat. Ini kainnya, dibawa kainnya. Pas dilihat, ini adalah kain si ibu tadi yang diambil oleh burung. Maka hari ini kami ingin memberi sedekah nazar 100 dinar. Berapa satu dinar? 2.600.000-an, berarti 260 juta harga
sehelai kain biasa. Ya mungkin kalau dijual lakunya 50 ribu, 100 ribu, ini jadi 270 juta. Dikasih ke Nabi Daud. Nabi Daud senyum aja. Ibu masih bilang Allah itu tidak adil? Allah tidak memberi rezeki? Ini ambil 100 dinar, 270 juta. Allah ngasih rezeki kepada ibu dengan cara yang kita enggak pernah duga. Tapi Allah punya rencana. La'allahu khair. La'allahu khair. Pasti ada kebaikan. Pasti ada kebaikan. Kita husnuzon aja sama Allah. Pasti ada kebaikan. Yang terakhir, kita juga harus husnuzon kepada Allah bahwa Allah itu maha menepati janji dan menghargai. Jangan suuzon, jangan sampai kita berpikir, ah amal saya jadi sia-sia. Itu suuzon sama Allah. Bukankah Allah tidak akan menyia-nyiakan amal? Kalau Allah tidak akan menyia-nyiakan amal, berarti setiap mithqala dzarrah pasti dibalas oleh Allah. Pasti dibalas. Enggak usah remehkan amal yang kecil. Apa kata Allah? Anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin wa unsa. Aku tidak akan menyia-nyiakan amal kalian, baik laki-laki ataupun perempuan. Itu janji Allah. Enggak usah khawatir udah gitu. Allah Maha Syakur. Allah Maha menghargai. Udah selesai. Beramal aja. Enggak ada amal kita yang sia-sia. Memaafkan orang lain enggak mungkin sia-sia. Melupakan kesalahan orang lain enggak mungkin sia-sia. Membantu orang yang pernah menyakiti kita enggak mungkin sia-sia. Apalagi bersikap tawadhu, tidak sombong, enggak mungkin sia-sia. Tidak ada yang tahu kebaikan kita karena kita rahasiakan biar ikhlas sehingga orang tidak menghargai kita, orang tidak memuji-muji kita, enggak mungkin sia-sia. Pasti Allah balas karena Allah Maha tahu. Manusia walaupun dia tahu memang mau balas apa selain pujian? Pujian bisa dimakan? Pujian bisa membuat kita jadi untung? Enggak ada untungnya selain kepuasan secara hawa nafsu. Manusia kalaupun tahu enggak bisa balas banyak, tapi Allah Maha tahu dan bisa membalas banyak sehingga enggak harus manusia itu tahu. Kalaupun manusia itu tahu, bukan dari kita, dari orang lain. Kalaupun dari kita, tetap jaga ikhlas, jangan sampai jadi riya. Karena enggak mungkin Allah menyia-nyiakan amal kita. Enggak mungkin, sekecil apapun. Masih ingat cerita di zaman Nabi Musa? Ketika Nabi Musa bertanya ke Allah, Nabi Musa itu julukannya apa? Kalimullah, bisa nelfon Allah langsung. Bisa langsung bicara dengan Allah, walaupun tidak melihat wajah Allah. Jadi ngomongnya langsung, cuma enggak bisa ngelihat orangnya, enggak bisa ngelihat zatnya. Berarti bisa nelpon. Sekarang mau ngomong sama Allah, tinggal ngomong, ya Allah, Allah jawab, wahai Musa. Enak banget kan? Bisa langsung ngomong sama Allah. Kalau Nabi Muhammad, lewat wahyu, lewat Jibril. Kalaupun bisa ngomong langsung ke Allah itu sifatnya ketika Isra Mi'raj saja. Sisanya pakai Jibril. Kalau Nabi Musa, langsung bisa ngomong. Cuma dibalik hijab. Bahasa lainnya lewat teleponnya. Ya Allah, kata Nabi Musa, siapakah orang yang paling rendah di antara hambamu? Kata Allah, yang paling rendah di antara hambaku adalah orang yang terakhir kali masuk masjid, yang pertama keluar dari masjid. Masuk masjidnya yang paling belakangan, keluar masjid yang paling duluan. Asal sholat pasti masbuknya paling belakang, giliran keluar, dia yang pertama menghidupkan dan menyalakan kendaraan. Orang yang paling rendah, kedudukannya di mata Allah. Pokoknya paling belakangan, terus langganan, masbuk, permanen. Duluan keluar, dia juara satu permanen. Juara satu terus pasti duluan keluar. Bahkan banyak kan orang yang sengaja kalau sholat Jumat itu duduk paling dekat dengan pintu biar bisa gampang keluar. Soalnya kan nanti crowded, susah keluarnya. Udah saya duduk dekat pintu bisa gampang keluar. Ini yang paling rendah kedudukannya di mata Allah. Dilihat sama Nabi Musa, mana orang yang kayak gini nih? Ketemu seorang kakek buta. Asal masuk masjid paling belakang, asal keluar paling duluan. Setiap hari kayak gitu. Oh ini orang yang paling rendah. Suatu hari orang itu meninggal. Nabi Musa tanya, ya Allah, di mana posisinya sekarang? Kata Allah, huwa fil jannah, dia di dalam surga. Hah? Gimana ceritanya ya Allah dia di dalam surga, orang yang paling rendah? Kata Allah, ketika dia pulang dari masjid, suatu hari dituntun oleh pembantunya, dia buta, di tengah jalan dia tanya, di mana kita sekarang? Kata pembantunya, kita sedang berada di sebuah tanah yang luas, tanah yang lapang. Kata dia, sesungguhnya rahmat Allah itu lebih luas. Sesungguhnya rahmat Allah lebih luas. Kata Allah, aku ridho dengan kata-katanya itu, sehingga aku masukkan dia ke dalam surga. Coba, jangan remehkan amal yang kecil, enggak mungkin Allah menyia-nyiakan. Kalau enggak kita pakai di dunia, pasti kepakai nanti di akhirat, pasti kepakai. Yang namanya amal itu investasi. Investasi, kalau kepada Allah, enggak ada ruginya, pasti kepakai.
lebih baik kita pakai di akhirat sih sebetulnya daripada dipakai di dunia habis. Kalau enggak dipakai di dunia ajil, pasti kita pakai di akhirat ajil. Atau pakainya dunia akhirat karena banyak. Tapi kalau sedikit ya udah pakai di akhirat aja, jangan pakai di dunia. Kalau dipakai di dunia sedikit, habis pula, di akhirat enggak ada punya apa-apa lagi kan? Makanya enggak mungkin sia-sia amal kita. Termasuk yang cerita tiga orang terkurung dalam gua itu, selamatnya pakai apa? Pakai amal mereka dulu. Bukan yang baru saja mereka lakukan dulu. Bisa jadi kita dulu beramal, akhirnya hari ini kita terhindar dari kecelakaan. Dulu kita pernah beramal, hari ini kita enggak jadi ditipu orang. Dulu kita pernah beramal, hari ini kita enggak ketularan penyakit. Ada orang yang batuk atau bersin, kita kena, seharusnya kita kena penyakit, tapi Allah hindari. Dulu kita beramal, hari ini akhirnya kita bisa untung. Dulu kita beramal, hari ini akhirnya kita bisa dapat kebaikan. Itu semuanya adalah hasil amal kita yang dulu, yang kita enggak sadar. Makanya beramal itu enggak usah dihitung, amal aja terus, nanti pasti akan kepake. Pasti nanti akan kepake. Makanya kita husnuzan sama Allah dalam beramal. Jangan berpikir amalan kita itu sia-sia. Ah rugi aja, capek-capek saya tahajud selama ini enggak ada hasil. Udah capek saya pergi umrah ternyata tetap aja rugi. Belum untung nih perniagaan saya udah minta di depan multazam. Enggak mungkin sia-sia. Kalau enggak dipakai sekarang, dipakainya nanti di akhirat. Tinggal lakukan saja, setelah itu percaya sama Allah. Percaya sama Allah, jangan suuzon kepada Allah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.